warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik. Qala Allahu ta'ala ya يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. Terima kasih kepada tuan majlis, saudara Hasmi dan selamat datang Fatih Iman ke forum nasional kesetiaan kepada raja dan negara, anjuran Baitul Rahmah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar program kita pada malam ini sekali lagi kita mohon kemaafan kita bermula sedikit lambat, namun insya-Allah kita cuba untuk memanfaatkan segala masa yang diperuntukkan kepada kita insya-Allah. Kesetiaan kepada raja dan negara tak dapat tidak di dalam Islam, ia berkait rapat dengan isu ketaatan kepada pemerintah. Kita sebagai Muslim secara khusus dan kemudian sebagai warga Malaysia yang mana kita mempunyai sejarah yang tersendiri dalam negara kita ini, sejarah yang panjang sebenarnya. Jika kita telusuri ratusan tahun malah sebelum datangnya penjajah-penjajah ke tanah air kita ini, yang mana kita adalah satu masyarakat yang bersultan, beraja dan mempunyai pemerintah dengan sistem kita sendiri. Sejarah yang pelbagai dengan kerajaan-kerajaan yang kita tahu, sama ada kerajaan sebelum datang di Islam sehingga selepas datangnya dakwah tauhid ke kepulauan Melayu ini, bahkan isu ketaatan kepada pemerintah bukanlah suatu isu yang asing, bahkan secara khusus ketaatan kepada pemerintah yang diberi gelaran raja sekalipun bukanlah satu yang asing dalam khazanah ilmu Islam yang awal. Bahkan kalau kita lihat banyak karya-karya oleh para ulama yang mana mereka sangat memberi perhatian yang berat kepada isu-isu berkaitan antara pemerintah dan juga rakyat, hubungan pemerintah dan juga rakyat, bahkan sebahagiannya menjadikan topik-topik yang khusus di dalam karya-karya yang bersifat fundamental seperti karya-karya akidah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan terusuri dengan lebih banyak lagi dengan panel kita yang ada dengan kita sekarang, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asri Sopri. Dan sini tidak perlu kita perkenalkan dengan lebih lanjut. InsyaAllah banyak telah pun kita ambil manfaat dan semoga Allah memberi manfaat dan daripada ilmu beliau kepada kita semua. Dan berkenaan dengan topik kesetiaan kepada raja dan negara, jadi seringkali kita dengar bahawa topik ini disebutkan
pada musim-musim yang tertentu, khususnya apabila ada datangnya tarikh-tarikh tertentu seperti tarikh apa ulang tahun kemerdekaan, ataupun hari kebangsaan, hari penubuhan Malaysia dan sebagainya. Namun bagi kita umat Islam, kita mempunyai tanggungjawab yang lebih lagi daripada itu. Kita kena tahu setiap apa yang kita pegang dan setiap apa yang kita ingin amalkan, apakah dasarnya menurut Islam, apakah amalan ataupun sikap setia kepada raja ini mempunyai asasnya dalam Islam. Dan di dalam Islam kita, di dalam pengajian akidah khususnya, ada topik yang dinamakan sebagai al-wala wal-bara, yang mana topik berkenaan cinta dan setia kita dan juga dengan siapa kita perlu berlepas diri dan menjauhkan diri kita daripada mereka. Jadi khusus untuk topik tersebut, ingin kita dapatkan penjelasan lebih lanjut daripada Fadil Ustaz Asri Sobri berkenaan apakah hubungan ketaatan kepada raja dan negara, iaitu di mana kita tahu kita warga Malaysia ialah rukun negara yang kedua, dengan akidah. Apakah di sana ada hubungan di antara prinsip kesetiaan kita kepada raja dan negara dengan akidah, dan sejauh mana prinsip tersebut selari dengan al-wala wal-bara yang diajarkan oleh Islam. Dengan itu, tanpa meninggalkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Asri Sobri untuk memberi penjelasan. Kepada Tuan-Tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Faris kita selaku pengerusi ataupun moderator kita pada malam ini, pihak penganjur Baitul Rahmah, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun saya sepatutnya panel yang kedua, tapi tak apalah, qadar Allah masya faal. Persoalan yang diajukan berkenaan kesetiaan kepada raja dan negara, tajuk forum kita pada malam ini, itu apa hubung kait perkara ini dengan akidah? Especially, yang ini maksud kita ialah akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Islam memandang isu kesetiaan kepada raja dan negara? Pada hakikatnya, kalau kita menelusuri perbincangan para ulama Islam, telah berlaku satu ijma' atau konsensus daripada kalangan ulama bahawa wajib ke atas umat Islam mempunyai seorang pemerintah. Ini tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama. Sebab itu kata para fuqaha, al-imamatu fardun wa wajibun li'annahu la budda lil ummah min imamin yuqimu ad-dina wa yansuru as-sunnata wa yantasifu للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها. Pemerintahan itu adalah fardu dan wajib, kerana tidak dapat tidak bagi umat Islam ini pemimpin pemerintah yang menegakkan agama, memenangkan sunnah, memberikan hak kepada yang dizalimi, membela yang dizalimi, memberikan hak kepada yang berhak dan meletakkannya di tempatnya. Dan ini jelas daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata para fuqaha, wa tawalli al-imamati fardhu kifayatin.
hukum memegang jawatan pemerintah fardu kifayah, yakni mesti ada seorang dalam umat Muhammad yang menyerahkan dirinya untuk melaksanakan tugas sebagai pemerintah. So di sini kita kena faham bahawa jawatan pemerintah bukanlah perkara yang suka-suka, tetapi dia adalah mansibun dini. Dia adalah jawatan agama yang bersifat agama. Kerana maksud imamah ialah al-khilafah anin nubuwah fi siyasati ad-dini wad dunya, iaitulah mengganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengurus atur hal ehwal agama dan dunia. Cuma bezanya khalifah ini dia tidak dapat wahyu dan dia tidak ada hak untuk menghalal dan mengharam. Cuma tugasnya adalah melaksana tanfiz, melaksanakan syariat yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Tugas dia ini, tugasnya adalah untuk menegakkan agama. Kerana kita dapati dalam Islam ada hukum-hukum yang tidak dapat ditegakkan kecuali dengan pemerintah. Seperti yang jelas ialah al-jihad, memerangi orang kafir dan menghantar pendakwah dan mengadakan perjanjian damai antara negara Islam dengan negara kafir. Ini hakul imam semata-mata. Kata Ibn Qudamah, wa amrul jihadi mawkulun ilal imam. Urusan jihad diserahkan kepada pemerintah, bukan kepada orang kebanyakan. Demikian juga menegakkan undang-undang qisas, jenayah, hudud dan ta'zir. Ini juga hak imam, diserahkan kepada pemerintah. Itu dari segi yang kita nampak dari sudut politik. Bahkan ada urusan dengan ibadat, seperti penentuan hari raya dan puasa dan solat Jumaah dan jamaah dan solat Aidain. Ini kata para ulama memerlukan pemerintah untuk menghantar orang, siapa yang boleh tengok anak bulan, siapa yang nak jadi imam. Kerana asalnya pemerintah ini dialah yang jadi imam dalam salat, dan dialah yang pergi tengok anak bulan, dan dialah yang semua dia. Asalnya begitu, seorang. Jadi sebab seorang ni tak mampu, maka diwajibkan ke atas yang seorang untuk melantik wuzara, pembantu, menteri-menteri. Jadi yang pertama wajib ada kepala negara, iaitulah raja bagi kita lah. Dalam konteks Malaysia keseluruhannya sebagai persekutuan, mesti ada yang di-Pertuan Agong. Dan hukumnya fardu kifayah. Dan bagi setiap negeri yang dalam wilayahnya, mesti ada sultan atau raja atau yang di-Pertuan Negeri. Yang mana mereka ni semua bernaung di bawah yang satu, iaitulah Al-Malikul Mu'azzam, yang di-Pertuan Agong. Dan raja atau sultan atau agung, dia kena melantik di bawahnya menteri-menteri yang akan membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Dan hukumnya adalah wajib. Tujuan diwujudkan jawatan-jawatan itu seperti mana kata para ulama, tujuan pemerintahan dalam Islam ini ialah al-imamatul uzma mansibun dini يخلف النبوة بحيث يكون الإمام خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المسلمين. Dia adalah jawatan mengganti Nabi untuk menjaga urusan orang Islam. Dan maksudnya seperti mana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إِلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ. Dia dua perkara.
Yang pertama, memperelokkan urusan agama itu sendiri. Yang mana kalau mereka tidak ada benda ini, rugilah dunia dan akhirat. Iaitulah menegakkan tauhid dan menyebarkan tauhid. Dan yang kedua, memperelokkan urusan dunia yang dengannya agama akan menjadi sejahtera. Masalan, nak semayang, kena ada masjid, wajib. Tapi masjid kalau tak ada lampu gelap, tak ada mikrofon, tak ada aircon, tak sejuk, kan? Orang tak selesa nak semayang. So, tugas pemerintah menyediakan masjid yang selesa, yang kita kata elok untuk diguna sebagai tempat salat jamaah. So, itu adalah urusan dia. Jalan nak mai ke masjid, kan? Dia kena buat jalan yang elok, kena bubuh jalan tar. Jadi maknanya itu kewajipan supaya orang selesa, mudah nak datang ke masjid masalahnya. So, itu maksud apa urusan dunia yang ada kaitan dengan agama. Maka menjadi kewajipan pemerintah dalam Islam untuk melaksanakannya. Dan Syekhul Islam simpulkan perkara ini dengan dia mengatakan, wa waliyul amri innama nusiba liya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa hadha huwa maqsudul wilayah. Pemerintah dilantik dengan tujuan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan inilah maksud diwujudkan pemerintahan dalam Islam. Jadi maknanya kesimpulannya, dalam Islam ini yang pertama dari satu segi, apa hubungan dia dengan akidah, memang sangat rapat. Dari sudut dia adalah jawatan agama, dan jawatan inilah yang akan memayungi akidah Islam, yang akan menyebarkannya, yang akan defend dia daripada serangan-serangan musuh dalaman maupun luaran, yang akan memastikan akidah Islam itu dipelihara dan disebarkan. So, tujuan pemerintahan dalam Islam itu ya. Kan? So, ini adalah konsep sebenar. So, dia hubungan dia dengan akidah sangat rapat. Yang pertama, dari segi hukum, dia fardu. Maknanya, kalau ada orang i'tiqad tak perlu kepada pemerintah, dengan ijma' ulama, orang ini telah terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kerana dia ijma'ul ummah, dan tidak ada yang menyelisihi ijma' ini kecuali an-najdad daripada kalangan khawarij sahaja. An-najdad kata kalau satu orang, kalau orang Islam semua pakat boleh jaga diri masing-masing, tak payah pemerintah. Tapi ini idealistik. Dan idea ini, walaupun orang kata khawarij tak ada kesan-kesan falsafah, tapi ana bantah. Pasal ini nas pernyataan Plato dalam The Republic. Kan? So, menunjukkan khawarij daripada awal telah ada serapan, atau mungkin syaitan yang sama duk hasut Plato telah menghasut khawarij. Antara dua lah penjelasannya, kan? Maksudnya syaitan yang berkawan dengan Plato adalah syaitan yang sama berkawan dengan Najdah Ibn Amir Al-Hanafi qabbahahullah. Ala kulli hal, maknanya dalam Islam tidak ada lagi sangkalan bahawa mesti ada kerajaan, mesti ada pemerintahan. Maka dia adalah akidah. Sebab itu dia disebut dalam kitab-kitab akidah. Itu satu. Sisi yang kedua ialah pada kita sebagai rakyat. Itu mungkin sisi dari segi pemerintah. Sebagai rakyat, kita diwajibkan untuk mentaati pemerintah, dan dia termasuk dalam lambang dan ciri dan usul akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah itu berbeza dengan mu'tazilah, berbeza dengan khawarij, berbeza dengan lain-lain firqah murjiah, yang mana mereka mewajibkan untuk memberontak kepada pemerintah. So, ahli bid'ah walaupun bersetuju dengan ahli sunnah dari sudut pemerintahan ni wajib, tapi ahli bid'ah menyelisihi ahli sunnah dari sudut
dia mewajibkan memberontak kepada pemerintah kalau berlaku penyelewengan atau kezaliman. Sebab itulah yang disebut dalam kitab Akidah Ahli Sunnah ialah ketaatan kepada pemerintah. Dia tak sebut wajib penegakkan pemerintah tu sendiri, pasal hak tu dah ijma'. Ijma' Ahli Sunnah dan Ahli Bid'ah. Yang menjadi khilaf Ahli Sunnah dengan Ahli Bid'ah ialah isu bila pemerintah zalim, adakah kita kena hunuskan pedang kepadanya atau tidak? Nah, itu kita akan bincang itu masalah ini. Tapi poin dia adalah ini, dari segi asalnya hubungan dia dengan akidah ialah hukum asal imamah itu sendiri. Bukan sekadar dari segi ketaatan kita rakyat wajib taat pemerintah saja. Bahkan kewujudan pemerintahan itu sendiri adalah fardu, fardu atau umat, fardu kifayah. Jadi Nabi SAW melantik pemimpin di zaman Nabi sendiri adalah pemerintah tertinggi. Kemudian Nabi melantik pemimpin-pemimpin. Nabi tidak pernah biarkan, Nabi suruh. Dan asal dalil yang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah gunakan bagi pemerintahan ialah, mungkin orang agak terkejut, asal dalil wajib pemerintah ni ialah ayat 30 surah Al-Baqarah. Iaitulah firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana, ingatlah ketika mana Tuhan berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan di sini khalifah. Kata Tahir bin Ashur, makna khalifah di sini ialah Adam itu khalifah dan tugasnya, khalifah makna pengganti. Apa yang dia ganti? Yang dia ganti itu ialah dari segi melaksanakan undang-undang Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Dan demikianlah kemudiannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita wafat, Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah, melaksanakan undang-undang yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Taala berkenaan dengan Nabi Daud dalam surah Sad ayat 26, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka hukumlah antara manusia dengan hak dan jangan ikut hawa nafsu, akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi ini dari segi orang kata apa, dalil-dalil daripada Al-Quran. Dalil-dalil daripada sunnah banyaklah. Selain daripada dalil-dalil menyuruh kita taat pemerintah, dia adalah dalil wajib ada pemerintah. Kalau tak ada pemerintah, tak taat macam mana? Bahkan Nabi SAW kata, jikalau tiga orang kamu bermusafir, maka hendaklah dia melantik seorang sebagai ketua. Adalah hadis sahih. Tidak ada tiga orang dalam satu tempat dalam pemusafiran di tanah gersang, Nabi kata, melainkan hendaklah dilantik salah seorang sebagai ketua. So kalau dalam musafir kita disuruh lantik ketua, kalau kita duduk di mana-mana, berhenti tempat mana-mana, mesti ada ketua. Apa tanda kita duduk dalam bekan yang begini besar, dalam negara yang begini besar? Maka perlu kepada pemerintahan. Dari segi ijma' sahabat, sahabat telah ijma' sebelum mereka tanam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka buat dulu ialah melantik khalifah. Dan tidak pernah dibiarkan mana-mana khalifah mati, melainkan dilantik khalifah mengganti. Dan telah berlaku amalan umat Islam daripada berkurun-kurun. Tidak pernah ada umat Islam itu dibiarkan tidak beraja. Semenjak Muawiyah radhiyallahu anhu dilantik sebagai raja yang pertama, berterusanlah raja-raja memerintah umat Islam setelah berakhirnya khalifah dengan bentuk syura. Kerana bila umat Islam dah makin ramai, dah makin besar, payahlah kita nak berbincang melantik pemimpin. Dan sebab itulah diasaskan bila Muawiyah melihat keadaan begitu, maka beliau berijtihad perlu untuk dia mewasiatkan siap-siap pengganti. Seperti mana yang dilakukan, walaupun Muawiyah bukanlah yang pertama melantik pengganti,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum dia wafat, dia melantik Umar sebagai pengganti. Ini dia memang dah dinaskan Umar sebagai khalifah selepas dia. So Umar dia macam raja muda lah kita kata dengan Abu Bakar. Kan? Jadi maknanya dilantik begitu cara. Ha? Maka dari sudut itu umat Islam tidak pernah tidak ada raja atau tidak ada pemerintah tertinggi dalam negara mereka. Ha? Dan memang manusia secara fitrahnya akan hidup dalam pemerintahan. Bahkan Islam mencela man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak ada bai'ah pada pemerintah, mati jahiliyah. Kerana orang jahiliyah lah yang hidup tak ada pemerintah, hidup dengan kabilah-kabilah masing-masing. Ha? Bila kalau kita tanya siapa pemerintah Mekah di zaman Nabi sebelum Nabi datang sebagai Rasul, tak ada. Masing-masing kabilah ketua masing-masing. So Islam mencela hidup secara kabilah-kabilah. Islam suruh kita hidup dalam satu jamaah. Dan sebab itulah bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, kata ulama' jamaah di sini dua benda. Yang pertama, mereka jamaah dalam ad-din, dalam agama. Mereka tidak pecah belah. Agama mereka satu, tidak ada beza. Kalau kita ambil lain daripada ahli sunnah wal jamaah, agama dia berbeza mengikut tok guru. Kan? Kalau kita kata Asy'ariyah daripada aliran Abu Bakar Al-Baqillani, dah tak sama dengan Asy'ariyah yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari sendiri. Abu Hasan Asy'ari sendiri dia ambil daripada Abdullah Al-Kullab, dia ubah jadi aliran Asy'ariyah. Al-Baqillani ubah jadi aliran Asy'ariyah yang baru, penambahan-penambahan. Datang Imam Al-Juwayni, Abu Al-Ma'ali, Imam Al-Haramain, lebih berbeza, jauh beza. Datang Al-Ghazali, jauh beza lagi. Datang Fakhrur Razi, terus jauh beza. Sampailah kepada generasi Aswaja. Datang Ahbash pula. Jauh beza, saling kafir mengkafir sama mereka. Mu'tazilah pun pecah dua, Mu'tazilah Baghdad, Mu'tazilah Basrah. Berbeza-beza ajaran mereka. Murji'ah, ada Murji'ah Jahmiyah, ada Murji'ah Karramiyah, ada Murji'ah Ash'ariyah dan Maturidiyah. Berbeza-beza. Ahli sunnah satu. Yang tidak ada ahli sunnah Saudi, ahli sunnah Malaysia. I'tiqad tak sama. Ada, sama. Walaupun dia ni orang Saudi, dia ni orang Malaysia, dia ni orang Indonesia, orang Brunei, orang Singapura, orang Kedah, orang Perlis, orang Johor, tapi kalau kata dia ahli sunnah, akidah dia sama. Satu. Kan? Khilaf dalam perkara fiqah itu kerana dalil ijtihad. Tetapi manhaj mereka satu, akidah satu. Ha? So dia jamaah dalam ad-din. Dan kedua, mereka jamaah dalam al-badan, dari segi masyarakat sosial. Mereka sentiasa mentaati pemerintah yang satu. So maknanya ahli sunnah wal jamaah, dia jamaahnya di situ. Kan? So dari segi itu pun kita dah nampak bagaimana hubungan pemerintahan ini dengan akidah. Dan dari sudut yang kedua, dari sudut al-wala' wal-bara'. Asas kenapa kita diwajibkan mentaati pemerintah dibina di atas dasar al-wala' wal-bara', iaitu kesetiaan kita pada orang Islam dan berlepas diri daripada orang kafir. Sebab itulah umat Islam diwajibkan hijrah daripada daripada Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menubuhkan sebuah negara, sebuah pemerintahan. Hijrah itu untuk mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang ada kekuasaan. Dan hijrah, kata Nabi SAW, لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Hijrah tidak akan putus lagi tak putusnya taubat, dan taubat tidak akan putus sehinggalah terbit matahari dari barat. So umat Islam masih dituntut berhijrah, meninggalkan negeri kafir
datang ke negeri Islam, duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Seperti mana kata Nabi, ana bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri daripada setiap orang Muslim yang hidup bersama dengan orang musyrikin. So kita disuruh datang berhijrah, hidup di bawah pemerintahan pemerintah Muslim. So dia adalah antara rukun asasi al-wala' wal-bara', dan dia adalah lanjutan daripada aqidah al-wala' wal-bara'. Dan sebab itu kita dilarang memberontak kepada, dan sudut yang kedua dengan al-wala' wal-bara', dari sudut bila kita dilarang memberontak kepada pemerintah yang zalim atau maksiat. Kenapa? Kerana kita i'tiqad dia masih Muslim, darahnya masih terpelihara. Sebab itulah golongan Khawarij bila dia melihat orang Islam buat dosa-dosa ni kafir, maka dia wajibkan khuruj. Kerana bagi dia darah sudah halal. Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang selagi dia Muslim, darahnya terpelihara. Dan di antara tujuan pemberontakan dilarang ketiga, yang dari sudut ketiganya adalah untuk menjaga darah umat Islam yang lain daripada tumpah. Sebab itulah kalau pemerintah kafir sekalipun, dilarang kita memberontak jikalau membawa kesan yang buruk kepada orang Islam, bahkan jihad. Seperti mana kata Al-Imrani dalam Al-Bayan, bahawa pemerintah boleh menangguhkan jihad selama mana dia melihat umat Islam tidak ada kemampuan. Kerana tujuan jihad untuk merosakkan musuh. Kalau kita pergi berjihad dalam keadaan kita lemah, kita yang rosak. Boleh jadi kita yang rosak. So, dia ada kaitan dengan wala' al-bara', untuk menjaga darah umat Islam, kesetiaan kita pada umat Islam. Zawalud dunya ahwanu 'ala Allah. Gugurnya dunia ni bagi Allah lebih ringan daripada tumpahnya darah Muslim yang dipelihara. So tujuan dilarang pemberontakan dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ialah di antaranya kerana akidah wala' wal-bara'. Selagi kita i'tiqad orang Islam ni adalah Muslim yang wajib dipelihara darahnya, kita tidak boleh buat apa-apa tindakan yang menyebabkan tercalarnya kulit mereka atau disakiti tubuh badan mereka. Tidak boleh. Kan? So ini antara hubung kait pemerintahan dalam Islam dengan akidah. Tidak dapat tidak, dia memang ada hubungan yang sangat akrab, sangat rapat, yang kita tidak boleh nafikan. Cuma perlu kita faham ada perbezaan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah bila kita kata pemerintahan itu daripada akidah. Kita ada beza fahaman dengan golongan Syiah Imamiyah Rafidah qabbahahumullah, dengan aliran Khawarij juga dan Mu'tazilah. Apa beza? Seperti mana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bila dia menjawab kepada sahib kitab Minhajul Karamah Ibn Tahir Al-Hilli, ulama Syiah yang mendakwa kata Syiah menjadikan imamah rukun iman atau rukun Islam. Jadi rukun. Makna kalau tak percaya Ali sebagai khalifah, tak sah Islam. Itu dalam ajaran Syiah. Kalau tak i'tiqad imam 12 ni, dia kafir. Wal'iyadu billah. Tetapi dalam ajaran Islam yang sahih, pemerintahan dia adalah wasilah. Wujubnya wujubul wasilah. Wajibnya wajib wasilah. Bukan matlamat. Dia adalah kewajipan wasilah. Sebab itu Islam telah wujud sebelum ada pemerintahan Islam di Mekah. Kita tidak kata masa Islam di Mekah Islam tidak sah, kerana tidak ada pemerintahan
13 tahun Nabi hidup tanpa ada imamah, tanpa ada kekuasaan. Dakwah berjalan. Ha? Kerana Islam rukunnya 6. Iman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Islam rukunnya 5. Mengucap dua kalimah syahadah, salat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Yang ini mesti jalan. Mesti dibuat, dilaksanakan. Jadi maknanya tidak ada dalam mana-mana rukun iman atau rukun Islam kena i'tiqad pemerintahan sebagai syarat untuk sah Islam. Tidak ada. Tidak ada. Sebab itulah para ulama mengatakan ada segolongan orang Islam yang tidak mahu berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana sayang kepada keluarga atau harta. Kemudian mereka ni terbunuh dalam perang Badar kerana dipaksa orang musyrikin keluar. Jadi mereka adalah Muslim yang berdosa. Mereka tidak menjadi kafir. Dan burah yang memberontak kepada pemerintah tidak mesti jadi kafir. Bahkan mereka Muslim. Dan berbeza dengan akidah Khawarij yang melihat keislaman masyarakat bergantung kepada Islamnya pemerintah. Khawarij dia ada kaedah, idzan tafadat al-imamah intafadat al-ummah. Dia kata na'udzubillah min dzalik, kalau rosak pemerintahan, rosak umat. Yang ini tak ada umat Islam, semua kafir. Ini bahaya. Dia kata kalau tidak, kalau pemerintah itu menjadi kafir, maka umat Islam kena cari tempat mengasingkan diri. Sehingga kata seorang Imam Khawarij di zaman kita ini, dia tafsirkan ayat dalam kitab tafsir dia yang masyhur, Fidhilal Quran. Dia kata wattakhidhu waj'alu buyutakum qiblah. Dia kata ini perintah Allah Ta'ala untuk orang mukmin menjadikan rumah mereka sebagai qiblat. Jangan pergi ke masjid yang masyarakat mereka menurut pendapat dia telah menjadi mujtama'un jahiliyun musyrik. Mujtama' jahiliyah musyrik. Dan yang paling syirik sekali adalah alladina yuraddidun al-adhan 'ala al-ma'alini. Kerana apa? Sudah tidak faham makna la ilaha illallah, iaitu tidak ada pemerintah kecuali Allah. Ilah dia tafsirkan jadi hakimiyah. Kan? Bagi dia bila tak ada kerajaan Islam, maka orang Islam kena jauhkan diri daripada masyarakat. Dia panggil in'izal syu'uri. Kena ada perasaan kita ni bukan daripada masyarakat itu. Ini adalah sesuatu yang bid'atun dhalalah. Bid'ah yang sangat sesat. Dan ini akidah Khawarij. Tulis. Khawarij tulis. Kan? Jadi maknanya akidah yang sebegini tidak kena, tidak masuk dengan ahli sunnah wal jamaah. So itu beza ahli sunnah wal jamaah, dia tidak hulu. Tetapi ahli sunnah wal jamaah tidak juga cuai. Seperti pendapat Najdad tadi yang mengatakan kalau umat Islam boleh hidup sama-sama aman damai, kita kata yang ni walaupun akal kata mungkin boleh jadi, boleh berlaku, tetapi dia tidak realistik. Dan Tuhan tidak cipta manusia begitu. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, ahli sunnah wal jamaah melihat pemerintahan adalah mansibun dini li iqamati syariah, jawatan agama untuk menegakkan syariah. Berbeza juga konsep pemerintahan ini dengan fahaman liberal demokrasi, di mana mereka melihat tujuan pemerintahan adalah untuk menjamin hak-hak asasi manusia. So kalau kita tu pemerintah, kalau tengok orang tak pakai tudung, wanita tak tutup aurat, wajib atas pemerintah untuk tegur dan larang. Kalau tengok ada orang tak pergi solat jamaah, wajib dia sediakan polis atau penguat kuasa yang menghambat manusia ke masjid. So wajib amar makruf nahi munkar. Macam di Arab Saudi lah. Satu ketika dulu, kan? Maknanya macam itulah yang sepatutnya.
Macam kita di Malaysia ni tak sepenuhnya, tapi adalah pencegah maksiat. Kan? Maksudnya kalau tengok orang Islam main sport toto, dia tangkap. Kan? Ini maknanya mesti ada pencegahan mungkar terhadap umat Islam. Kan? Tetapi dalam pahaman liberal, tidak. Bagi dia, pemerintah ni nak menjaga hak asasi. So kalau ada orang nak berzina, tugas pemerintah apa dia? Menyediakan tempat yang selesa untuk dia berzina. Kalau orang nak jadi gay, apa tugas pemerintah dalam pahaman demokrasi liberal? Pemerintah kena sediakan kemudahan-kemudahan untuk dia boleh buat hubungan terlarang. Dan seterusnya. Asalkan tidak kacau hak orang. Kalau nak mencuri, tak bolehlah. Kalau nak tipu, tak bolehlah. Tapi kalau nak main judi, pemerintah kena sediakan kasino. Kalau nak makan riba, pemerintah kena sediakan bank. Dan seterusnya. Ini pahaman demokrasi liberal yang berlawanan dengan konsep pemerintahan dalam Islam. So, sebahagian orang, dia melihat pemerintahan tidak ada kaitan langsung dengan akidah. Ini golongan sekular. Dan ini adalah salah. Ini adalah salah sama sekali. Dan tidak juga kita gulu macam gulunya Rafidah dan Khawarij, sehingga Islam itu syarat sahnya mesti ada pemerintah. Itu bukan. Tetapi pemerintahan pelengkap kepada syariat. Dan ada hukum hakam syariat yang tidak akan jalan kecuali ada pemerintah. So itulah sebuah sedikit sudut hubung kaitnya dengan akidah dan wala' wal bara'. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, semoga itu dapat menjelaskan kepada kita tentang peri pentingnya pemerintahan dan juga adanya pemerintah bagi umat Islam. Ustaz Azri sebentar tadi telah pun menjelaskan kepada kita bahawa betapa adanya pemerintah itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting, bukan setakat sebagai satu kuasa politik dan juga penyatuan, tetapi juga dalam nak menjalankan urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam itu sendiri. Dan juga telah dijelaskan juga kepada kita tentang betapa hubung kait ketaatan kepada pemerintah dan dalam konteks kita kesetiaan kita kepada raja dan negara dengan akidah, dan bahawa ahli sunnah wal jamaah mempunyai prinsip-prinsip yang tersendiri berkenaan dengan kesetiaan kepada pemerintah, kesetiaan kepada raja dan negara, dan ia tidak lain tidak bukan merupakan satu dasar yang berakarkan al-wala wal-bara seperti mana yang diajarkan oleh Islam. Dan juga telah disentuh oleh Ustaz Azri tadi berkenaan dengan beberapa penyimpangan-penyimpangan yang berlaku oleh beberapa golongan yang mana penting untuk kita tahu dan juga faham agar kita tidak tersasar. Dan jika kita lihat pada hari ini, atas nama ingin memperjuangkan Islam ataupun agama, namun apabila kita tidak menuruti manhaj yang betul, tidak berdasarkan ilmu yang benar, maka kita berkemungkinan boleh tersasar kepada hulunya puak-puak Rafidah contohnya, dan juga hulunya puak-puak Khawarij, dan juga hulu puak-puak liberal demokrasi sekular yang kemudian telah timbul dalam banyak bentuk pada hari ini. Dan dia bukan setakat pada kuasa dan juga pemerintahan politik semata-mata, bahkan di segenap aspek kehidupan masyarakat, yang mana mungkin sebentar lagi akan ada ruang untuk kita sentuh. Dan sebagai kesinambungan daripada apa yang telah dibincangkan sebentar tadi, setelah kita fahami betapa besarnya hubung kait, pentingnya hubung kait ketaatan kepada raja dan negara dengan akidah umat Islam, sekarang kita ingin tahu dengan lebih lanjut apakah pula indikator, tanda-tanda bahawa seseorang itu dia benar-benar
setia dan taat kepada raja dan negara menurut Islam, menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dah tahu sebab sesiapa saja boleh mendakwa, dia setia dan dia taat kepada pemerintah, namun mungkin kesetiaan dan ketaatan yang ditunjukkan itu telah pun lari daripada garis panduan yang ditunjukkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka kita sangat berbesar hati sekiranya Ustaz Asri boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan apakah petunjuk bahawa seseorang Muslim itu telah pun benar-benar taat kepada raja dan pemerintah, dan sebaliknya apakah pula kelakuan-kelakuan dan juga pemikiran-pemikiran yang membolehkan seseorang itu dianggap sebagai derhaka. Faham tak faham tuan? Baik. Setelah kita bincang tadi tentang bahawa dalam Islam ni ada pemerintah. Bila ada pemerintah, bila Allah Ta'ala suruh pemerintah, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil'adl. Jadi ayat ini ditujukan kepada golongan pemerintah. Dikatakan dia turun sebab masa Nabi Fatuh Mekah, Al-Abbas minta supaya kunci Kaabah dibagi kepada dia. Jadi Allah suruh supaya dikembalikan kepada Bani Syaibah, kerana itu hak mereka. So pemerintah disuruh menunaikan hak dan amanah. Kemudian Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Diulang taat kepada Rasul, perkataan taat ati'u. Kerana Rasul ketaatan dia mutlak macam taat kepada Allah. Walaupun kita tidak sembah Rasul, tapi kita taat Rasul macam taat Allah, kerana Rasul tak ada perintah sendiri. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Semua hak dia cakap tu semua hak Tuhan cakap. Kan? Tapi nak sujud, nak minta doa, nak minta hajat, tak bolehlah sebab Rasul bukan Tuhan. Zat badan dia manusia. Tapi apa yang keluar daripada mulut dia, daripada arahan dan larangan, itu bukan dia punya, itu Allah Ta'ala punya. Jadi taat kepada Rasul mutlak. Kan? Tetapi dilanjut Allah Ta'ala, wa ulil amri minkum, dan yang berkuasa dalam kalangan kamu, pemimpin. Pemimpin ni ada dua kata ulama. Yang pertama ulil amri, yang dengan makna pemerintah dari sudut politik. Yang kedua pemerintah dari sudut ulama. Ulama dia faham ayat Quran dan sunnah, dia istinbat hukum hakam, dia sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah akan laksanakan. Jadi sebab itu ulama dan umara mesti seiring berjalan. Kan? Kalau ada ulama atau umara yang pincang, wasap umat. Dan ulama dia tengah-tengah, dia antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah tak tahu hukum tanya ulama, rakyat tahu hukum tanya ulama. Jadi sebab tu ulama dia kena jadi ulama ul millah. Macam kata Ibn Uthaymin, ulama ada tiga. Ulama ul daulah, yang cenderung kepada kerajaan. Kerja dia cari fatwa untuk menenangkan syahwat pemerintah. Yang ni ulama ul daulah, sesat. Yang kedua ulama ul ummah. Istilah ni sekarang orang suka sebut ulama umat. Tapi ulama umat kata Ibn Uthaymin sesat. Apa makna ulama umat? Ulama yang kerja fatwa dia nak bagi puas hati rakyat pula. Kan? Dia tengok rakyat suka apa dia bagi fatwa. Kan? Oh, konon-konon dia taisir, memudahkan fiqh. Kan? Ini ulama ul ummah, ha? Fiqh waqi'. Baca surah Al-Baqarah setiap hari, tengok berita, Quran dengan sunnah tak payah baca. Kan? Ini ulama ul ummah kata Ibn Uthaymin sesat.
Yang betul ulama'ul millah, ulama' agama, ulama' syariah. Dia kena jadi orang syariah. Kan? Seperti mana pemerintah, ulama' tidak boleh jadi alat kepada pemerintah, dia tidak boleh menjadi boneka kepada rakyat. Dua-dua ni tak boleh. Ulama' dia tengah-tengah. Kan? Datang ayat ini untuk kita taat kepada pemerintah. Tapi taat pada pemerintah, dia mengikut kepada Allah dan Rasul. Selagi mana ketaatan itu dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu bercanggah pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Keputusannya di tangan Allah dan Rasul. Iaitu Al-Quran dan Sunnah kena rujuk. Bukan hawa nafsu ulama atau hawa nafsu pemerintah atau hawa nafsu rakyat. Jadi ayat ini pelengkap kepada suruhan kewujudan pemerintah. Karena kalau pemerintah itu wujud tapi kita tak disuruh taat, tak ada makna. Tak ada makna. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asa Allah. Siapa taat aku, dia telah taat kepada Allah. Siapa derhaka aku, derhaka Allah. Kemudian Nabi kata, wa man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Siapa taat pemerintah, dia taat pada aku. Siapa derhaka pada pemerintah, derhaka kepada aku. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim. Wajib dengar dan taat ke atas setiap orang Islam. Ini dengar dan taat pemerintah. Dalam perkara apa? Fima ahabba. Dalam perkara yang dia cinta, yang dia suka. Wa fima karih. Dan benda yang dia tak suka. Yang pemerintah suruh, dia tak suka nak buat benda tu. Pemerintah kata, hang beli kereta mahal macam mana pun, boleh laju atas lebuh raya 110 saja. Kan? Dia tak suka. Tapi kena taat lah. Kan? Dia kata habis tu apa kereta mahal-mahal? Tak boleh lah pemerintah kata 110. Kan? Jadi itu dalam benda yang dia tak suka. Malam yu'mar bi maksiyah, selama mana tidak disuruh dengan maksiat. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau suruh maksiat, tak boleh dengar, tak boleh ta'ah. Tak boleh dengar, tak boleh ta'ah. So indikator dia itu. Pemerintah, suruhan dia tidak lari daripada tiga perkara, kata ulama. Apa yang pemerintah suruh kita buat, tiga benda. Yang pertama, dia suruh kita apa yang Allah dan Rasul suruh. Dia suruh solat, dia suruh puasa, dia suruh bayar zakat, dia suruh pergi haji. Yang ni memang wajib kalau dia tak suruh pun. Tapi tugas pemerintah apa dia di sini? Ialah dia menggesa. Kita tengok kalau ada orang malas, dia akan buat tindakan lah. Kalau ada orang yang tidak solat, dia akan hukum bunuh. Supaya menjadi pengajaran dan tidak boleh orang Islam ambil sambil lewa. So itu tugas pemerintah. Dia nak pastikan ibadat yang Allah dan Rasul ni wajibkan ini terlaksana. Kerana innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'uhu bilquran. Allah Ta'ala mengawal dengan pemerintah apa yang dia tak kawal dengan Al-Quran. Ada benda yang manusia kadang-kadang datang ayat raka apa pun tak jalan. Sampailah dia nampak cemeti pemerintah. Kan? Jadi mesti ada. Cemeti pemerintah mesti ada. Kan? Az-zaniyatu wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala mula yang ni dulu untuk orang berzina. Sebelum Tuhan cerita pasal zina ni dosa besar apa semua, Tuhan start dengan hukum di dunia dulu. Pasal hak ni yang akan betul-betul menggerun ke orang. Segera, pantas. Prevention yang segera. Nak tuduh orang. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah. Sebelum Tuhan cerita dia dosa besar neraka apa semua, sebab 80 dulu Tuhan sebut. Cemeti pemerintah itu disebut dulu. Kerana itu yang akan buat orang segera retreat daripada buat dosa. Kan? Hakikatnya begitu. Kan? Jadi di sini
tugas pemerintah, maka kita wajib dengar dan taat. Yang kedua, apa yang dia suruh itu berbentuk perkara yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia dibina atas maslahah. Kerana tasarruful imami ma'ar ra'iyah manutatun bil masalih. Tindak tanduk imam terhadap rakyatnya tergantung pada maslahat semasa. So pemerintah boleh melihat apa sahaja keperluan dalam rangka islahuddin, untuk memperelokkan agama, dalam kerangka iqamati syariah, menegakkan syariat. Itu makna. Jadi dia melihat dalam menjaga nyawa masalahnya. Tuhan suruh kita jaga, wala taqtulu, wala taqtulu nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Maka disyariatkan undang-undang jalan raya. Betul tak? Untuk menjaga nyawa, menjaga keselamatan. Kan? Maka yang ni dalam, walaupun tidak ada nas kata tak boleh bawa kereta lebih daripada 110. Tak ada nas Tuhan suruh berhenti kalau lampu traffic light merah. Tak ada nas suruh kita jalan bila lampu hijau, memang tak ada nas. Tetapi dia maksud nas. Dan itu memang Tuhan bagi kepada pemerintah. Tuhan serah kat pemerintah kebijaksanaan dia untuk dia tentukan benda tersebut. Itu memang Tuhan bagi bidang kuasa itu kepada imam, kepada pemerintah. Ada. Diwajibkan umat Islam menuntut ilmu. So macam mana pemerintah nak pastikan umat Islam menuntut ilmu? Maka dia buat sistem sekolah. Dia wajibkan budak-budak dihantar ke sekolah. Masalahnya. Kan? So itu adalah sistem anzimah yang dia buat. Nabi kata u'tul ajira ajraha qabla an yajif 'irquh. Bagilah orang upahnya sebelum kering peluhnya. So macam mana nak pastikan suruhan Nabi ni terlaksana supaya pekerja ni haknya terbela? Kan? Maka pemerintah wajibkan majikan masuk KWSP per keso masalahnya. So itu adalah masalah yang hukumnya apa? Asal suruhan pemerintah, kaedahnya, selagi mana tidak zahir suruhannya itu maksiat, wajib taat. Itu kaedah. Kaedah taat pemerintah, kata ulama, ialah asal suruhan pemerintah, selagi tidak zahir ia maksiat, maka dia ma'ruf. Jadi kalau kita tak pasti, suruhan ni ma'ruf ke maksiat? So apa hukum? Taat dulu. Kalau lepas tu rasa dah jelas kata dia maksiat, tinggal. Kan? Kecuali kata ulama, kalau kita tahu pemerintah ni memang ada kezaliman dalam bab tertentu. Seperti dia ni memang suka bunuh orang secara zalim. So kalau dia suruh kita bunuh orang, kita kena retreat. Betul kan ni? Kan? Atau dia ni memang tidak tidak mengikut ajaran sunnah masalahnya. So dia buat amalan upacara tertentu yang disandarkan pada agama. So kita kena tengok dulu, betul kan ni? Walaupun dia ajak kita baca Quran pada waktu tertentu masalahnya. Kan? Di tempat tertentu baca surah Kahfi ke apa kan. Tapi kita tahu dia bukan ikut ajaran sunnah. Dia ada buat benda-benda bid'ah. So kita kena tengok dulu. Kan? Sebelum kita taat lah tu, kita kaji. Kan? Kalau ternyata benda tu tidak sunnah, maka dia maksiat, kena tinggal. Dan yang ketiga, atau kita boleh sebagai ulama tambah lagi satu, jadi kedua empat lah senang nak faham, iaitu perkara-perkara yang berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ini penting juga, khilaf yang muktabar. So macam mana? Yang ini kata ulama ada dua. Kalau hukum itu melibatkan hukum umum, seperti ulama khilaf tempoh iddah masalah, adakah tiga kali suci atau tiga kali haid? So kalau berlaku perceraian, benda tu akan dibawa ke mahkamah. So ijtihad yang dipilih oleh pemerintah, itulah dia yang terpakai untuk kita. Walaupun kita dah mengaji, belajar fiqh muqaran, kan?
kita ada hujah dari dalil yang mengatakan sebenarnya maksudnya adalah tiga kali haid, bukan tiga kali suci. Masalah. Tapi pemerintah kata, aku pegang mazhab Syafi'i tiga kali suci. So, kalau berlaku perceraian, kena iddah tiga kali suci. Kan? Demikian juga ibadat yang khusus, tetapi dia melibatkan syiar yang umum. Seperti solat jamaah. Ha? Solat jamaah masalahnya. Nak baca bismillah kuat ke pelan? Dari segi akademik, kita boleh bincang sampai bila pun tak apa, bincang lah. Tapi last sekali bila nak sembahyang sekali lagi, yang menentukan apa yang kita nak kena buat ialah pilihan pemerintah. Kalau pemerintah kata aku mazhab Syafi'i, aku baca kuat. Kau baca kuat lah. As long as kau jadi imam dalam masjid pemerintah. Ha, jadi imam dalam rumah hasil dekat anak bini, tak apa lah. Itu hang punya pendapat. Kan, bahkan guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin, dia jadi imam. Beliau sendiri tidak berpendapat untuk letak balik tangan atas dada lepas masa adilan. Hafizahullah. Tapi Syekh kata, kalau aku jadi imam, dah pemerintah kata ada fatwa mufti bin Baz yang rasmi di Saudi ialah bila iktidal letak balik tangan di atas dada. So Syekh kata, masa jadi imam aku kena letak. Tapi masa aku seorang solat sendiri-sendiri, aku tak letak. Ya, sampai teratur taat kepada pemerintah. Kan? Jadi kalau kita di pertubuhan Baitul Rahmah ni, kelas kita, fiqah, kita ngajak fiqah Syafi'i. Sebab itu undang-undang dalam wilayah persekutuan. Termaktub. Kalau ajak lain daripada mazhab Syafi'i, boleh kena denda RM3,000. Jangan buat main nanti. Dan mazhab Syafi'i pun ahli sunnah wal jamaah, dan kita suka dan seronok dengan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i yang akidahnya begitu totok salafi, alhamdulillah. Kan? Kita bukan sekadar mengajak mazhab Syafi'i fiqahnya, akidahnya pun kita mengajak Syafi'iyah. Alhamdulillah. So ala kulihat, benda macam ni kalau dia melibatkan yang umum kena ikut pemain. Tapi kalau benda khusus seorang-seorang, kan? Masalah isu batal puasa. Batal puasa tak batal puasa kalau korek telinga. Kan? Masukkan titik ubat dalam telinga, batal puasa tak? Mazhab Syafi'i ada dua kaul. Imam Ghazali kata tak batal. Kan? Setengah ulama Syafi'i kata tak batal, sebab dia kata telinga bukan ada sambung rangkum. Yang sambung rangkum dia mata. Tak betul, tak ada ayat masuk telinga masa ke sini dah. Dia duduk situ sampai keluar balik. Kan? Kan? So dari satu itu Imam Ghazali terbukti betul. Kan? Menyalahi jumhur ulama Syafi'i lain. Kan? Telinga bukan rongga terbuka dia. Tak ada hubungan dengan halq, dengan halqum. Kan? Dengan saluran makanan. So terpulanglah, itu tak ada masalah lah. Kan? Tak ada masalah lah tu. Tu kita-kita sendiri lah. Tapi bila nak mula puasa? Yang ni kena ikut pemerintah. Nabi kata, "As-sawm yawma tasumun wal fitr yawma tufthirun wal adha yawma tudhahun." Puasa ialah hari kamu ramai puasa. Ini hari pemerintah puasa. Raya ialah hari orang pakat raya, Nabi kata. Ini hari yang pemerintah isytihar raya. Dan sembelih korban ialah hari yang pemerintah sembelih korban. Itu dalam sebagian pendapat ulama, dia kata tidak boleh sembelih korban walaupun kita telah habis sembahyang raya, sehingga pemerintah sembelih korban dia dulu. Kalau dia korban. Maknanya kena tunggulah. Agung habis sembahyang raya ini. Kalau dalam KL kan. Kalau kata Agung ada lembu nak korban hari tu, kena tunggu dia korban lembu dia dulu, baru start lembu kita. Ini satu pendapat lah, tapi sebagai ulama kata tak perlu. Majoriti ulama kata yang penting dah habis sembahyang raya, boleh korban lah, sebab dia dah isytihar hari tu hari korban. Ala kulihat, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau dia suruh kita benda maksiat yang jelas maksiat. Seperti dia kata kena cukup janggut. Kan? Atau suruh buka aurat. Atau suruh isbal. Maksiat yang jelas-jelas maksiat yang tidak ada tolak bandingnya lagi. Tak boleh ada kompromi. No compromise. Maksiat, mungkar. Dia suruh benda mungkar. Istilah yang tepat kita sebut mungkar. Sebab mungkar, dia merangkumi yang makruh. So, nanti orang kata, tak. Tapi pemerintah kita, cukup janggut ni makruh je, tak haram. Tak, kita katakan dia suruh benda yang mungkar. Mungkar.
Kan? So tak boleh lah. Tak boleh taat. Tak boleh taat. Dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut. Tetapi kekal bai'ah. Ini penting. Ulama sebut. Nabi SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemerintah kamu yang kamu cintai mereka, mereka pun cinta kamu. Kamu doakan kebaikan mereka, mereka juga doa kebaikan kamu. Wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seteruk-teruk pemerintah kamu yang kamu benci mereka, mereka pun benci kamu juga. Bukan kita yang benci dia, mereka pun benci kita juga. Kamu laknat mereka, kutuk mereka. Walaupun segi asal tak boleh kutuk pemerintah, cuma dia kata benda tu akan berlaku hakikatnya. Kita marah, kan? Dan bukan kita saja, mereka pun kutuk kita juga. Saling salah menyalahkan. Yang rakyat kata salah pemerintah, pemerintah kata rakyat salah. Jadi bergaduh pemerintah dengan rakyat. Hari ini seburuk-buruk pemerintah ini. Qalu ya Rasulullah afala nunabiduhum, afala nunabiduhum. Sahabat kata kalau macam tu ya Rasulullah, kita cabut saja depan ni, buang, pecat, gulingkan dengan kekerasan. Nabi kata la, tak boleh. Ma aqamu fikumus salah. La ma aqamu fikumus salah. Dua kali ni sebut. Tak boleh. Selagi mereka mendirikan salat pada kamu. Selagi mereka menyuruh kamu salat. Menegakkan syiar azan dan salat. Dan dia pun masih Muslim. Dan mengisytiharkan diri sebagai Muslim. Walaupun mungkin dia sendiri tak semayang jemaah. Tapi dia nanti imam. Dia buat masjid untuk semayang jemaah. Kan? Ala man waliya alaihi walin. فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Nabi sambung, Nabi kata sesiapa yang ada pemerintah lalu melihat pemerintahnya melakukan maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia benci maksiat tersebut, namun janganlah dia cabut ketaatan. Dalam hadis lain Nabi kata, satarawna ba'di umuran tunkirunaha wa atharatan. Kamu akan tengok lepas aku ini, satalqawna ba'di atharatan wa satarawna umuran tunkirunaha. Lepas aku wafat nanti, Nabi kata kamu akan rasa, kamu akan menerima daripada pemerintah sifat haloba. Dia nak hak dia tapi dia tak bagi hak kamu. Time dia nak kutip cukai, oi. Tapi time nak bagi gaji kita, nak bagi bantuan keuangan dekat kita, oi, rakyat jangan malas. Kena usaha. Tak boleh bagi bantuan, tapi time banyak cukai, oh, tak banyak cukai kalau kena tu. Asarah, tu maksud Nabi. Hadis tu tepat-tepatnya tu Nabi sebut. Dan perkara-perkara yang mungkar yang pemerintah buat. Wa umuran tunkiruna. Qalu ya Rasulullah afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apa kita tak boleh perang mereka tu? Dia kata la, ma sallau. Tak boleh lagi mereka salat. Dan ada lepas yang lain. Sahabat kata, apa yang kau suruh kami waktu itu ya Rasulullah? Nabi kata, addu haqqahum was'alullaha haqqakum. Bagilah hak mereka kepada mereka dan mintalah hak kamu daripada Allah. Rafalan Nabi kata isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Sabarlah sampai kamu jumpa aku di hawd. Nabi tak suruh kita memberontak. Nabi bagi tahu dekat Abi Hurairah, halaku ummati ala ughaylimatin sufaha. Nabi kata umatku akan musnah pada pemerintahan budak-budak yang dungu. Kan? Maka Abu Hurairah riwayat hadis ini kepada Marwan ibn al-Hakam. Iaitulah bapa kepada khalifah-khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah semuanya muda-muda. Dan mereka juga mati awal. Tak cukup 40 mati. Tak tahu mungkin stres jadi khalifah namanya. Kan? Jadi mati awal.
Jadi Marwan pun nak-nak depa sekali. Orang kata apalah pemerintah yang akan datang ni. Dia pun tak tahu lah siapa kan. Tapi Abu Hurairah kata, kalau aku nak sebut nama, aku boleh sebut. Nabi Habak, siapa dia? Keturunan mana? Nabi Habak atau Abu Hurairah? Tapi Abu Hurairah tak buka mata. Tak ada faedah. Itu dah ketentuan Allah Ta'ala, qadar Allah. Nabi tak suruh Abu Hurairah ajak orang demonstrasi lawan pemerintah. Nah, so bila dia suruh benda yang mungkar, Ahli Sunnah wal Jamaah tidak taat yang mungkar itu, tetapi tidak mencabut ketaatan daripada pemerintah secara umum, kerana dia akan bawa kepada mafsadah yang lebih besar, pertumpahan darah kucar kacir dalam negara. Mestilah kita dengan hikmah. Tengok ulama Saudi sekarang, ada dia kalut-kalut nak update status Twitter ke Facebook ke? Tak ada, dia relax-relax saja. Kan? Tidak ada isu. Pemerintah memang begitu. Kadang-kadang elok agamanya, kadang-kadang fasik, kadang-kadang zalim, kadang-kadang adil. Yang zalim tak kena manjang zalim, ada masa dia adil. Yang fasik tak kena manjang fasik, kadang-kadang dia elok juga. Kan? Yang adil pun taklah adil sepanjang masa. Ada waktu dia marah, dia buat zalim juga. Kan? Yang agama pun tak terlepas daripada dosa. Kalau kita nak cari pemerintah yang maksum, tak ada. Sebab itu Syiah dengan Khawarij satu fikrah. Bagi mereka pemerintah ni kena maksum. Cuma Syiah dia kata yang maksum tu Ahlul Bait. Khawarij kata siapa-siapa. Buat sadah sikit ya, habis. Ahli Sunnah sedap, pemerintah dia bukan malaikat. Bukan Nabi. Manusia. Manusia siapa? Anak dia, pakcik dia, kawan sekolah dia. Kalau pemerintah tu buat maksiat, kita tahu dulu masa muda-muda dia buat dengan siapa? Dengan kita. Kan? Bukan orang lain, bukan kita buat main dia daripada planet Pluto. Kan? Dia adalah kita, kita adalah dia. Kama takunu yuwalla alaikum. Kata ulama, macam mana kamu, macam itulah pemerintah kamu. Sebab tu kata Abdul Malik bin Marwan, wahai rakyat-rakyat aku, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu nak aku jadi macam Abu Bakar dengan Umar, tapi kamu pun tak macam rakyat mereka. Kan? Hampuan lagi tak macam rakyat Abu Bakar dengan Umar. Lepas tu Abidah sama tengah, wahai Amirul bin Ali, ha? Ataupun ada Khawarij tanya dia, wahai Ali, kenapa kamu ni tak macam Abu Bakar dengan Umar? Orang tak setuju dengan kamu banyak. Ali kata, Abu Bakar dengan Umar, rakyat dia aku. Adapun aku, rakyat dia kamu. Hak jawapan Ali. Bukan susah nak faham. Pasal apa Abu Bakar dengan Umar, pemerintahan dia bagus, okey apa semua. Ali kata, pasal rakyat dia aku. Adapun aku, pasal apa pemerintahan aku banyak masalah? Pasal kamu rakyat dia. Kamu banyak masalah. Siapa so, kerja aku ialah menanggung masalah apa? Itu kerja pemerintah. Kan? Kerja pemerintah itulah dia. Kan? So kita kena, tak boleh salahkan satu pihak. Sebab itulah apabila orang memberontak kepada Al-Hajjaj, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Innal Hajjaj uqubatullah. Hajjaj ni hukuman Allah. Fala tudafi'u uqubatallahi bisayf. Jangan kamu lawan hukuman Allah dengan pedang. Walakin bitadarru'i wal istikanah, tapi dengan merendah diri kepada Allah dan bertaubat dan menzahirkan keperluan kamu kepada Allah, kemiskinan kamu kepada Allah. Nah, itu yang disuruh. Kan dia disebut oleh Al-Muzani dalam Syarh Sunnah, bila berlaku kezaliman pemerintah, apa dia kata Imam Muzani? Kita disuruh bertaubat supaya Allah Taala lunakkan hati pemerintah. Kan? Jadi kita kena sedar pemerintah itu cerminan kita, bukan orang lain. Kalau tidak kerana rakyat dia suka menari, suka ni, kan pemerintah nak buat. Al-mulku kasuk. Kata sebagai orang Arab, kata masyayikh dia, pemerintahan ni macam pasar. Apa yang laku, yang tu dia jual. Arab. Walaupun dari segi asal memanglah dia diwajibkan untuk mentaati Allah. Tapi kita tak boleh bayangkan satu pemerintah
yang taat kepada Allah dalam rakyatnya maksiat. Contoh Umar bin Abdul Aziz, berapa lama dia boleh memerintah? 2 tahun saja. Pengganti dia Yazid cuba nak ikut ejak langkah dia. Berapa hari dia bertahan? 40 hari saja. Bukan salah dia tak tahan. 40 hari rakyat dia kata apa? Dia kata kita ingat Umar dah mati lega. Ha, rakyat kata. Ingatkan Umar dah mati kita lega, tak payah duk teruk sangat. Umar ni sampai bunga benar tak boleh benar. Kita kena cari 40 orang ulama pergi cakap dekat Yazid, kata dia tak kena hisap. Maka dia pun bawa ulama su main dekat dia. Saksi kata khalifah tak kena hisap di akhirat. Ha, so dia pun, oh ya kau tak kena hisap, tak apa. Buatlah apa nak buat, nak makan rasuah balik macam dulu. Kan ni pegawai-pegawai ni tak tahan. Dia pun punya seronok Umar mati. Dia sebab boleh makan rasuah balik. Zaman Umar jangan kata rasuah. Ha, kan? Apa hadiah apa semua tak boleh. Kan? Ini 2 tahun bertahan, dikatakan orang bubur racun dekat dia. Nampak? Bubur racun. Ha. 2 tahun dia tahan. Kerana rakyatnya tak soleh, harap pemerintah seorang soleh, mana nak jadi? Mana nak boleh? Kan? Jadi mesti kedua-duanya. Kalau pemerintah tak soleh, rakyat soleh, bertahan. Boleh bertahan. Nak? Kalau rakyatnya pegang dengan agama, kalau pemerintah tu nak main benda dalam agama, rakyat akan tolak. Akhirnya dia pun tinggal macam tu saja. Kan? So itu kita kena. Lepas tu ahli sunnah islahnya mula dengan rakyat, bukan dengan cara tukar pemerintahan. Islah kita ahli sunnah ialah dengan tarbiyah rakyat, tarbiyah dan tasfiyah rakyat dan pemerintah sekali lah. Kita tak perlu tukar orang. Yang kita nak ialah sikap perangai itu ditukar. Kan? Itu cara yang sebenar. Dan indikator yang dikatakan kelakuan-kelakuan yang dikatakan memberontak ni, kata ulama, memberontak ni berlaku dengan 2 cara. Yang pertama dengan i'tiqad. Yang ni yang paling teruk. Iaitulah Khawarij dan Mu'tazilah. Iaitu kepercayaan Khawarij dan Mu'tazilah yang memang bagi mereka ataupun Syiah Rafidah yang melihat tak perlu langsung taat pemerintah. Yang mereka tak i'tiqad pun pemerintah yang ada itu pemerintah mereka. Seperti Syiah, bagi dia kalau bukan daripada Imam 12 tak taat, tak sah. Ha? Khawarij kalau bukan daripada geng Khawarij, kalau buat dosa sikit saja tak sah. Mu'tazilah kalau pemerintah tak akidah Mu'tazilah tak sah. So yang ni i'tiqad, yang ni sesat dalal ahli bid'ah. Yang kedua tidak taat dari sudut perbuatan. Dia tak i'tiqad tapi kerana syahwat. Ah, syahwat ni ada banyaklah. Yang pertama, dia tidak taat pada hukum-hukum tertentu. Langgar lampu merah. Ha? Tidak pergi salat jemaah. Yang ini yang paling bawahlah, ringan. Walaupun bukan ada ringan tu maksud ringan, tapi dibandingkan dengan yang akan datang lepas ni. Yang kedua, yang memang mewujudkan geng kumpulan untuk menggulingkan pemerintah. Yang ni ada 2 jenis. Dia tak ada i'tiqad. Macam Khawarij tadi dia i'tiqad. Yang ni tak ada i'tiqad. Yang pertama yang nak guling pemerintah ni sebab syahwat nak kerajaan. Sebab dia nak kuasa semata-mata. Yang kedua yang ada takwil. Yang dia ada syubhah. Dia rasa macam pemerintah tu boleh dia khuruj. Kerana ada hak-hak pemerintah yang pemerintah tak buat. Lalu dia rasa dia tak wajib untuk taat pemerintah dalam bab-bab tertentu. Yang ni disebut burah. Burah. Burah, mereka bukan pendosa. Ha? Macam Aisyah. Macam Talha yang keluar. Macam Muawiyah. Mereka ni ada ijtihad yang tersalah. Mereka bukan nak gulingkan pemerintah, burah. Terfaham? Burah. Dia walaupun tindak tanduknya membawa seolah-olah nak guling, tapi burah ni apa tujuan dia sebenarnya? Dia tak mau taat benda tertentu, tapi dia angkat geng. Faham tak? Dia angkat geng. Macam Muawiyah, dia bukan nak gulingkan Ali. Dia tak nak bai'ah Ali selagi Ali tak serah pembunuh Uthman, tapi dia angkat geng.
satu negeri dah tak masuk di bawah Ali bin Abi Talib. Ha. So dia tak ada niat nak gulingkan pemerintah tu sendiri, tapi dia tak nak masuk bawah pemerintah itu. Yang ni Burah. So dia sebab ada syubhah, ada ijtihad yang salah. Sebab tu Burah kata ulama tidak berdosa, tak fasik pun. Diuzurkan. Tetapi Burah tetap diperangi oleh pemerintah. Ha. Kalau hak ni pun pemerintah dibenarkan perang, apatah lagi hak keluar semata-mata nak dapat kuasa saja. Apatah lagi hak memang i'tiqad. Hak ni memang disuruh perang. Sebab tu Burah tidak boleh perang kecuali mereka nak perang. Kecuali pemerintah dah usaha segala macam daya untuk pujuk mereka, tak mampu. Dan selagi mereka tak mula serangan, pemerintah tak boleh serang Burah. Kan? Tetapi berbeza dengan Khawarij. Khawarij dia akidah aliran sesat. Dia macam ahli bid'ah yang lain. Pemerintah kena cari dan tangkap dan pulihkan akidah mereka. Khawarij. Mu'tazilah pun sama juga. Kan? Adapun yang maksiat, dihukum dengan cara yang sesuai dengan dia lah. Yang memang syahwat jadi nak dapah kuasa, dihukum dengan takzir yang sesuai. Ha? Jadi itu kondisinya. Kondisi orang yang tindak tanduk yang kita kata boleh dianggap memberontak. Dan apa tindak, ada ulama kata pemberontakan ni berlaku yang pertama dengan perbuatan dia. Yang kedua perkataan. Sejauh mana perkataan boleh dikira memberontak? Perkataan kita kena tafsir. Kena perincikan, macam kata Syekh Saleh Al-Syekh, kita tak boleh kata khuruj bil qaul, saya itu saja. Kena tafsir. Sebab ada perkataan bukan khuruj. Masalahnya kalau kita kata kita larang bid'ah yang dibuat oleh pemerintah, jangan buat tahlil dalam Jumaat, kan? Bagi pemerintah tindakan kita ni macam mencabar dia lah, pasal dia nak buat benda tu, kan? Tapi bagi kita benda tu bukan kita nak cabar dia, kita nak habak benda tak betul je lah. Kita tak suruh orang guling pemerintah, kan? Ha, tapi maknanya yang tu bukan khuruj. Kita larang orang daripada makan riba, larang orang daripada esok nak sambut merdeka, kan? Kita kata sambutan hari merdeka ini tidak syar'i, ada ikhtilat, ada nyanyian yang haram, jangan pergi. Tapi pemerintah nak orang main, kan? So kalau kita kata jangan pergi, bagi dia ini satu kesalahan lah, kan? Tapi bagi kita benda tu maksiat, kita kena halang orang. Ha, so yang tu bukan khuruj, yang tu mencegah mungkar yang disuruh. As long as dia bukan dengan tujuan nak memberontak. Adapun khuruj bil qaul ni terang-terang, jom kita gulingkan kerajaan. Ha. Jom kita pakat jatuhkan. Ha, kan? Biar sepenggal saja macam tu, contoh. Ha, kan? So ayat itu jelas. Yang tu khuruj bil qaul. Itu khuruj bil qaul. Kan? Macam dalam konteks kita sebagai negara monarki. Ha. Ha. Rancang dah, siap rancang lah. Bukan cakap je, rancang pula. Permainan nak kuah ni. Sultan, setan, sultan, setan. Ha, ni memang khuruj. Fa'li. Memang patut dihukum. Seberat-berat hukuman. Sebab dia khawarij. Dia i'tiqad. Dia ada i'tiqad. Bukan saja ni, dia i'tiqad. Kan? Bukan lebih teruk daripada khawarij lagi. Kalau dah makan duit Yahudi tu, bukan khawarij lah. Yahudi tak makan duit khawarij ni. Duit Yahudi ni. Kan? Ini memang ada agenda kufar di belakang dia. Wallahu a'lam. Untuk merosakkan negara Islam. Kerana institusi raja ni dia adalah tunjang kepada Islam agama persekutuan, Islam agama bagi negeri. Yang menjaga kerosak ini dalam perlembagaan tu raja. Kalau buang yang tu, yang ni pun hilang sekali. Terang-terang kata saya. So kita mempertahankan institusi. Memang raja tu individu dia bukan semuanya ikut agama. Maksiat ada. Sebab itu kita kata Islam dia larang memberontak pada pemerintah kerana institusi itu sebenarnya. Nak jaga haibah institusi. Walaupun individu memang ada kesalahan. Macam mufti lah. Kita tak boleh hilangkan haibah orang daripada mufti. Kita tak boleh kritik mufti macam kita kritik ustaz-ustaz. Biasa. Sebab mufti adalah institusi yang perlu dijaga haibahnya.
Walaupun ada fatwa-fatwa mufti yang kita tak setuju, tapi kita tak boleh pelekeh macam kita rot ustaz-ustaz jalanan. Ada ke ustaz jalanan? Ada tak? Kan? Pasal kita nak jaga institusi. Sebab kita tak tahu ada hari pula nanti geng kita pula duduk kat kursi itu. Buat belah sana pula nak pelekeh kita. Kita ingat. Kan? Jabatan Agama. Ini institusi. Walaupun kita mungkin tak setuju dengan tindak tanduknya yang tertentu, tetapi kita kena jaga haibah dia sebagai institusi agama Islam. Zakat, jabatan zakat ini, ini semua adalah jentera-jentera waliul amri yang kita mesti jaga kedudukannya untuk menjaga kedudukan waliul amri. Kita faham? Wizarah, kementerian yang kita nak jaga institusi kementerian itu. Walaupun menteri mungkin betul, mungkin tak betul, tapi kita nak jaga haibah institusi. So sebab itu Islam ada adab-adab untuk menegur pemimpin. Jangan secara terbuka, jangan dengan caci maki dan sebagainya. Kan? Walaupun kita mungkin tak suka dengan individu, individulah. Tapi jangan kita jatuhkan respect orang pada the whole institution. So, institusi ni kena kekal. Jangan sampai orang heret institusi tu jatuh. Kerana kalau jatuh institusi, hilang semua. Kalau sampai orang dah benci jabatan agama, sampai nak minta supaya dimansuhkan jabatan agama masa ni. Yang ni bahaya. Bahaya. Kita jangan biar kerana ada kesilapan-kesilapan jabatan agama, menyebabkan orang terus minta jabatan agama dimansuhkan. Ini bahaya. Wala'iyazubillah. Itu adalah satu bentuk pemberontakan kepada pemerintah. Sebab itu memang tugas bidang kuasa waliul amri, jabatan agama ni. Ya. Itu tugas utama dia, menjaga syariah. So itulah di antara secara ringkas yang kita dapat sebutkan pada malam ini. Mudah-mudahan apa disampaikan itu dapat diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Okay, Ustaz. Khair insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Asyik Sobri, yang mana yang saya telah banyak dan panjang lebar dijelaskan kepada kita ciri-ciri ketaatan kepada pemerintah, seperti mana yang sewajib yang difahami oleh setiap umat Islam, setiap daripada mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan juga ancaman-ancaman yang wajib diwaspadai oleh umat Islam, yang mana penyimpangan-penyimpangan ini berlaku kadang-kadang dengan begitu halus, hanya boleh difahami oleh mereka yang benar-benar menuntut ilmu dan merujuk kembali kepada para ulama yang dimasukkan seperti fungsi dan tadi oleh Ustaz Asyidawi, ulama ulama, ulama yang benar-benar berpasi kepada kebenaran dan menegakkan agama dengan ilmu yang betul. Dan sangat penting bagi kita juga untuk memahami bahaya-bahaya seperti yang dikongsi dan dihujung tadi oleh Ustaz Azizuddin, bahaya agenda kufar yang mana mereka datang dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai organisasi, pelbagai institusi, menawarkan dana-dana, program-program kepada individu-individu dan juga badan-badan yang tertentu. Kita hidup di dalam dunia yang mana dunia bergerak dengan begitu pantas, dan agenda kufar juga berlaku menggunakan instrumen-instrumen yang kadang-kadang kita tak nampak secara zahir tu, kita tak nampak. Dia datang dengan slogan-slogan untuk pendidikan, contohnya slogan hak asasi manusia, slogan kebajikan, slogan untuk khususnya pendidikan, apa politik, demokrasi dan sebagainya. Atas nama demokrasi, atas nama keterbukaan, telah berapa banyak agenda yang telah dibawa oleh musuh-musuh agama Islam ini dan cuba menghancurkan kita daripada dalam, daripada dalam. Apabila dengan terang-terangan badan-badan seperti itu, tawaran corporation, badan-badan pemikir yang besar-besar yang lain, yayasan-yayasan daripada barat,
Institute for Republican Initiatives, ya, dan sebagainya. Mereka ini datang bukan sekadar datang memberi kita dana tanpa ada agenda tertentu. Setiap daripada mereka ini datang dengan agenda tersendiri, yang mana dia akan membawa kepada mencairkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Dia akan mencairkan pegangan-pegangan kita yang telah kita pegang selama ini, sama ada di sudut agamanya maupun di sudut jati diri kebangsaan kita sendiri, ya, di negara kita yang tercinta ini, agar semuanya akan berkiblatkan agenda-agenda yang telah mereka susun, ya. Maka wajib bagi kita kembali untuk benar-benar mempelajari akidah agar kita dapat kefahaman yang betul-betul jitu. Tiada panduan yang lebih baik melainkan Al-Quran dan Sunnah di atas kefahaman Salafus Salih, ya. Dan begitulah yang kita harapkan. Dan kita belajar, kita belajar daripada setiap sejarah yang telah ditakdirkan Allah berlaku kepada umat ini, daripada dahulu sehinggalah sekarang, ya. Daripada zaman para sahabat sehinggalah pada zaman para a'immah, bergantinya pemerintahan Islam, naiknya mazhab-mazhab tertentu menjadi pemerintah, sehinggalah ke zaman Islam tiba di dunia luar daripada kawasan Arab, datang ke kawasan Asia Selatan dan kemudian Asia Tenggara dan sebagainya. Sejarah yang begitu panjang, yang mana semuanya memperlihatkan pentingnya institusi pemerintah dan kewajipan bagi kita sebagai umat Islam untuk bersama-sama mempertahankan institusi pemerintahan Islam yang kita ada, khususnya kita di Malaysia, dengan institusi raja kita sebagai pasak kepada keharmonian dan juga kesepaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita ini. Dan tidaklah kita doakan melainkan kesemuanya mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kesemuanya akhirnya dapat mengikut hidayah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima Islam sebagai satu cara hidup, sebagai pegangan yang dipegang sehinggalah menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya telah panjang kita kongsikan berkenaan dengan kesetiaan kepada raja dan negara, khususnya isu ketaatan kepada pemerintah menurut panduan Al-Quran, Sunnah dan juga ulama yang berjalan di atas kefahaman Salafus Salih, dan bagaimana kita semua mesti sama-sama memahami peribetingnya isu ini dan memperjuangkannya dengan cara yang betul, ya, bukan dengan cara yang selain daripada yang dituju dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka dengan ini memandangkan kita pun telah pun 11:15 minit malam. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua para hadirin muslimin muslimat, tuan guru yang hadir, barisan penganjur, dan khususnya kepada ustaz kita Ustaz Muhammad Asyik Sobri, alhamdulillah. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala dan dijadikan ilmu yang kita peroleh pada malam ini bermanfaat untuk kita dan juga ahli keluarga kita. Dengan itu kita akhiri forum kita pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.